Secara resmi Persib Bandung mendatangkan pemain pengganti Ardi Idrus yang beberapa waktu lalu memutuskan berpisah dari tim. Kabar itu disampaikan Persib Bandung lewat akun Instagram klub, Minggu, tanggal 17 April tahun 2022. Sosok itu adalah David Rumakik. David Rumakik sebelumnya berseragam Persipura Jayapura. Selama memperkuat Persipura Jayapura, David Rumakik mencatatkan 31 penampilan di Liga 1 musim lalu dengan perolehan 1 asis. Lagi, sinar dari timur yang tak akan padam di barat. Tulis Persib Bandung. It's official now. Wilujeng sumping David Rumakik. Sambung Persib Bandung. Kehadiran David Rumakik diharapkan bisa menambal kepergian dari Ardi Idrus. Bersama Persib Bandung, Ardi Idrus terlibat dalam 102 pertandingan dan membukukan 5 gol. Ardi Idrus memperkuat klub yang berjulukan Maung Bandung tersebut sejak Maret tahun 2018. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!